Assalamualaikum dan good morning YouTube. Ha, alright. So hari ni 2018. Saya tahu agak kelewatan untuk buat unboxing, tapi saya rasa lebih baik saya buat sementara masih sempat lagi. Ini dia. Hero 4 Silver. Okay. So saya ini bukanlah yang pertama punya GoPro yang saya pakai. Saya dah pernah pakai lah dan saya pun dah upgrade ke Hero 6. Okay. Tapi malangnya ada setengah benda yang saya tak berapa nak suka tentang Hero 6 yang menyebabkan saya bukan kata kembalilah. Ini ada kelebihan dan kekurangan dia, dan ini pun ada kelebihan dan kekurangan dia lah. Okey, sebelum kita nak cerita lebih banyak, saya buat unboxing dulu. Okey. Panjang ni. Karat dah pisau. Kelebihan orang yang beli Hero 4 Silver ni ataupun Black, Hero 4 dia datang dengan macam-macam benda. Kalau nak compare dengan Hero 5 ataupun Hero 6, Hero 5 dia hanya bagi dua mounting saja, iaitu curve satu, flat satu. Lepas tu ada yang dipanggil apa, yang arm tu kan, yang tu saya rasa satu atau dua. Tapi kalau yang asal-asal dulu diorang buat ni, yang ni banyak dapat. Lebih lah. Cabut kamera dulu. Saya beli pun pasal benda dah discontinue kan, dan sebenarnya bagus, banyak bagus lah. Saya guna function-function yang saya rasa bagus yang tak ada pada Hero 6. Kalau kata nak tahu pasal Hero 6, saya ada buat beberapa video berkenaan Hero 6, boleh tengok apa saya suka, apa saya tak suka. Okay, ni dia kameranya. So dalam ni ada macam-macam barang. Jom kita buka. Mana? Lupa. Dalam ni ada biasalah stiker-stiker ni. Dia bukan waterproof eh. Tapi yang Hero 5, Hero 6 saya rasa dah waterproof lah. Yang ni dia stiker kertas. So manual dah tak payah dah. Saya pakai Hero 2 tahun, dekat 3 tahun dekat lah Hero 4 Silver. Sebelum ni lah, sebelum saya upgrade ke Hero 6. Okay. Dia bagi ni kabel eh, kabel charger. Ni dia bagi arm pivot, panjang dan pendek. 90 degree dia panggil, 90 degree ke 180 degree apa dia panggil. Oh sorry, dia panggil 3-way arm pivot. Yang ni dengan Hero 6, Hero 5 saya rasa tak ada, tak datang pun. Lepas tu dia bagi satu J mount. Yang ni pun tak silap saya tak ada pada Hero 5 yang barang, yang Hero 6. Satu curve mount, satu flat mount. Yang ni tempat mount tu eh. Satu yang ni waterproof punya door eh.
Ini waterproofnya door, belakang beli touchscreen ya, tapi dia waterproof ya. Dan yang ini adalah skeleton door. Ini kamera dia lah. Ini adalah waterproofnya casing ya. Bateri dah ada dalam. Mungkin ini saya dapat ni, nak kata murah tu tak adalah murah, tapi kira harga berpatutan lah dengan keadaan kan. Bateri dah ada kat dalam, saya rasa mungkin ni dah pernah on. Masa macam dah lama tak pakai. Okay, so kita on dulu. Aku tak ada bateri. Okay, bateri pun langsung tak ada. Beza silver dengan black, dia tetap colour silver juga. Dia bukan nak kata black, colour dia black tidak. Yang ketaranya belakang silver ni ada LCD. Kalau yang black ni tak ada kan. Lebihnya dia boleh shoot 4K 60 frame per second kalau saya tak silap lah. Saya pun tak pakai. Yang ni kira dah terbaik lah, senang. Dah ada screen. Dan saya pun pakai 1080p saja. So saya rasa itu sajalah yang nak di unboxingnya. Dah tak ada apa pun. Cuma kalau orang tanya saya kenapa saya beli, gatal kepala. Cuma kalau orang tanya saya kenapa saya beli balik GoPro Hero 4 Silver, pasal apa yang saya dapati lemah pada Hero 6. Satu yang paling lemah sekali dia punya audio lah eh. Anda pun dah tengok dah macam mana kekecohan audio pada vlog-vlog saya bila saya on board atas motor. Okay, dah dapat selesai dah masalah microphone. Kenapa tiba-tiba tak ada suara? Rupanya dia tak boleh pakai quick capture masa kita pakai adapter untuk microphone. Quick capture tu adalah dia tengah off ni, kita terus tekan sekali je seperti macam ni, dia akan terus record. Dalam keadaan dia tutup, dia on, dia terus record. Kita tak perlu on dengan dia pun. Ni SD card tak ada, dia tak boleh nak record lah. Dia tutup. Okay. Bagi saya agak leceh lah bila sesebuah kamera yang sepatutnya boleh buat quick capture tu dia tak boleh buat. So pada Hero 4 ni boleh, dan resolution kurang sedikit lah daripada Hero 6. Tapi saya sanggup lah pasal dia ada kelebihan. Ada satu untuk saya lah motor vlogger eh. Ada satu Bluetooth punya communicator, Sena, di mana kita boleh berhubung dengan motovlogger-motovlogger lain ataupun sesiapa yang pakai Bluetooth punya communicator tu. Dia ada satu backpack untuk Bluetooth eh. So apa yang kita cakap akan terus record dalam ni suara kita. Dan juga sesiapa yang kita connect tu, katalah orang rumah duduk belakang ke ataupun kawan-kawan lain yang pakai helmet yang sama juga, pun dapat record sekali. So boleh buat beberapa suara masuk dalam audio kita. Bagi saya memang cukup terbaik lah. Itu yang pertama lah. Lepas tu audio dia kita boleh pakai quick capture lah. Quick capture pasal kalau yang ni kita nak kena on dulu. Kita kadang-kadang tengah laju, tengah laju kita nak gaba-gaba pula nak onkan dulu kamera. Lepas tu dah on tu nak tunggu lagi dalam 5 saat. Lepas tu nak tekannya lagi. Lepas tu kadang-kadang confused. Dia on ke off ke, kita tengah laju nak tengok side mirror. Lepas tu pula lampu dia kecil je. Sini. Kecil lampu dia. Kalau kita kalau yang Hero ya, Hero 4 ya. Lampu dia terang. Sini satu. Dia bawah pun ada. Tepi saya tak ada. Dia atas dengan bawah je. Kalau Hero ni ada atas bawah kiri kanan rasanya. Depan. Bawah. Bawah pun tak ada. Mana yang ada? Depan satu je. Memang ada satu je kot.
Oh, dia ada belah bawah ni. Sebab tang bawah pasal kadang-kadang kita terpaksa buat macam ni. Kadang-kadang kita terpaksa buat macam ni. Terpulang lah tengok pada keadaan. Itu kita boleh tukar balik dalam masa kita edit eh. Kita boleh terbalikkan balik. Pasal ada setengah position tu kita perlukan. Tak ada ruang kamera nak macam ni. Angle tak dapat. Kita terbalikkan. Dapat lah ruang. Okay, saya rasa sampai di situ sahaja. Kenapa saya beli balik. Pasal banyak lagi pun banyak aksesori dia. Lepas tu benda ni kilang dah tak buat. Jadi benda ni masih lagi kira baik daripada yang lain-lain. Jadi saya rasa baik saya beli dan saya simpan dululah untuk kegunaan di masa akan datang, insyaAllah. Okay, sampai di sini sahaja. Terima kasih kerana menonton. Cheers.